Nah, part 2. Parak-parakan kalau kami ni siapa lah orang tiga ni. Biarlah, kamu tunggulah dunia, biarlah anda nulu, dah apa-apa. Bergambar orang tiga takut, jangan orang tiga kek mati. Banyak orang gambar orang lima mati kalau. Ya? Yeah? Hari mati tu nak, makcik, dah boleh masa ajang panjang. Jika kek mati nyambung. Orang masak boncis lagi mati. Kalau bulan puasa, siang hari, siang hari mulai subuh sampai maghrib, katik minum tedek, nak ngopi ngeteh boleh je dewek, tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa tidak baca, tidak nyusu lagi, habis susu tutup. Budak dah besar kalau kita bapa ibu ngasuh punya anak tu kapan? Kalau kita mati. Kalau anak berkedip, mejem belum melek, sudah kabul doanya. Mingkem sebelum mangap, doanya lah Allah terima. Saking hebatnya. Cek, cek, cek. Tu nak wong nak bangun masjid. Nyumbang ayat pula kan, jok 10 sak. Kalimat itu jangan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Yang hantar orang mati ada tiga, balik dua tinggal sikap. Yang balik adalah harta dan keluarganya, yang tinggal adalah amalnya. Maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal, dengan amal yang baik, amal yang bermanfaat. Kata ulama ada tujuh hal kalau digawikan lagi hidup manfaat sampai mati. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu, ada doa, kita tunjuk kuang doa. Ada apa baik kepacaan kita? Misal kita pacak masak muat laksan, lemak, kita ajar ke dengan wong. Oleh wong itu dimasaknya laksan, sehingga makan laksan tadi lakinya senang, nyenangkan laki itu boleh pahala. Kita yang ngajari tadi lah boleh pahala pula. Namanya pahala merek laksan. Iya, pahala laksan. Tiap dia nyumuan laksan, dia boleh pahala yang ngajari tadi. Ngajari ngaji, nunjukkan ini huruf alif, boleh, ilmu manfaat. Kedua, anak yang soleh. Ketiga, sedekah jariah, wakaf, sedekah, kalau macam. Waktu zaman Pak Edi Santana, waktu dia jadi wali kota, ketemu anak ceramah di Lima Ulu. Dia nak menunjuk sumbangan, dia cara pemerintah. Menunjuk sumbangan, ngomong baik, sisip liwat. Nanti ke kantor ya, ambil uangnya. Sekian puluh juta. Hore, tepuk tangan masjid. Apa dia di kata? Banyak jadi pejabat lah itu. Apa-apa budi kelah di dunia. Jatuhi. Silakan anda membohongi rakyat. Ingat, anda tidak akan lepas dari azab Allah. Ingat, ingat itu. Jadi waktu ngumumkan, dan waktu ngumumkan nak ngenjo, ku tepak jika Pak Edi ada berapa di kantong. Tidak suat tengok duit, jingok dulu. Aduh semua inilah, ngenjo kelah, gancang lah ngenjo kelah. Jangan usah mati, tidak sama malu ngenjo kelah yang ada. Ngenjo kelah sekian. Dari Pak Edi omong kelah yang ngenjoan tu, jelas ada, daripada kantong liwat. Uji kawan usah, wali kota mana kendak dia. Aku ngomong bener, ses. Sikok wali kota di Palembang ngokok di masjid ngokok. Pernah ngokok, donya habis sambut anak ngokok di masjid, di pelajur situ. Kapal kan ngokok, nak tepat tangan, ngapo? Ngokok, bapak tu wali kota, rakyat ni nyingok bapak. Ini di masjid, bukan tempat ngokok. Dengar lagi, betul bang ngokok. Tahanlah dulu. Ya. Sampai tiap-tiapnya ngomong, aku marau satu topik ngokok masjid. Mana kendak dia? Sampai dia nyu ajal yang meninggal. Yang beliau meninggal tu, sampai dia meninggal, kapan ke mana? Anak buahnya ngokok, jangan marau satu topik. Hukum. No smoking. Berani galau wong mentaati no smoking yang di toko-toko itu.
Tapi no smoking di masjid, tak kata yang mentaatinya. Wilayah apa di bandara situ nak? Smoking area. Masuklah kalau berkubuk jauh kacau itu. Berkubuk tempat yang no smoking, tak berani ngokok. Di masjid berani orang ngokok. Tanya dengan kawan kita di gereja, ada tak mereka ngokok dalam gereja? Tak apa-apa, biar pejabat siapa, selagi dia galak ni mau nasihat, njoi nasihat. Karena itu sudah tugas penceramah. Ya tak? Nyampaikan. Kita pikirkan yang mati, kita ini bakal mati. Yang ketiga, yang keempat kata ulama, yang manfaat untuk orang meninggal, kalau dia hanya lagi hidup, menanam pohonan, yang pepohonan itu ada buahnya. Setiap makhluk Allah makan buahnya itu, dia dapat pahala. Dalam hadis, kalau kita bertanaman, tanaman kita tadi buahnya dimakan makhluk Allah, satu kali dia ngigit, itu pahalanya 1000 kebaikan. Nah itu depan ada apa? Sawah Menilo. Itu sawah Menilo teh? Eh, ya, iya sawah Menilo. Sawah katik besar kecil kalau. Ya, sawah ada mangga, ada rambutan. Kalau orang tua kita bertanaman lagi hidup, jangan digancang-gancang ditebang. Mutuskan pahala buat dia. Biarlah jago baik, jangan sampai dia rusak. Misal semut makannya, misal kelelawo, misal apa? Kelambit. Misal apa? Kupu-kupu. Apa baik yang makan nyerepi dari pohon itu, yang nanam boleh pahala. Tiga, empat. Empat. Lima, kalau dia nyumbikin got aliran, sehingga banyak orang kampung liwat lancar. Keenam, kalau dia nyok membuatkan tempat wong ngembek banyung, zaman itu sumur, atau zaman ini ngetop apa namanya, sumur bor. Pokoknya dia nyiapkan tempat minum. Yang ketujuh, kalau dia nyok lagi hidup, galak magikan lembaran-lembaran amalan. Amalan malam ini, maco solawat, maco zikir ini. Nah, itu diamal kong terus. Tujuh ikut ini bermanfaat untuk orang meninggal. Oh, Ustaz, aku ni mana pacak nulis harap. Tak usah payah-payah. Ada Ustaz, ada Kiai, magi kertas, gancang lah, fotokopi. Magi kelah pulak nah. Betul ke duit 1000. Biar banyak 10,000. Kita tidak muat, cuman dengan amal kita magi ke tadi, kita dapat percikan yang kesekian. Jangan sampai kita tidak mikirkan hidup bapak ibu. Dunia ini hakikatnya kita tinggalkan, akhirat yang bakal kita temui. Hakikat kehidupan berjalan. Jam 3.04 hari ini kita datang dari pukul berapa? Pukul 1. Berjalan apa tidak kita? Hakikat hidup ini berjalan. Tidak ada mantep. Berjalan ke mana? Pintu kematian. Ingatkan dua hal. Ingatkan dua hal. Pertama, usia yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati. Ingatkan itu. Sama-sama kita ingat ke diri kita. Waktu umur yang sudah kita lewati lebih banyak daripada umur yang bakal kita jalani. Encik Dahlan berapa? Umur 75. Kalau balik 76, setahun lagi. Kalau balik 80, 5 tahun. Mencik Agun. Berapa? 75. Nah, 75. Menggantung Mencik Agun. Nah, 75 pun begini. Hantarkan orang tua ke galon. Tua ayam sedikit. Ayam pilih 80. Nah, taruhlah ngomong kong kaget orang marah. Ngomong ke diri dia. 44 anak ni. 9 Februari lagi 45. Menjuk tahu aku tu kalau lupa. 9 Februari lagi 45 umur ku ni. Kalau hidup bakal umur 60, berarti 15 tahun lagi taufik selesai jatah. 3 kali lagi milih gubernur. Ha? Artinya bapak 15 tahun tu lebih pendek dari 45. Oh, berapa ni? 4. Apa benda? Papat terus. Pergi haji tadi 44. Ini masih 44.
Balik haji lah 10 tahun. Ya. Oh, apa is? Nah, 42. 24. Parak-parakan galo kami ni siapa lah orang tiga ni? Biarlah, kamu tunggulah dunia, biarlah anda nulu. Tak apa-apa. Bergambar orang tiga takut. Jangan orang tiga, kayak mati. Banyak orang gambar orang lima mati galo. Orang bergambar orang enam, bergambar orang lapan masih mati juga. Macam semalam, ngejuk takziah semalam. Ada yang marahi, bini yang marahi. Ustaz sambil beribut kan, kami ni dengan dulu. Kenapa? Ujinya. Kakak ni meninggal, ajak anda ya adiknya. Jadi caranya biar tidak ada ngajak yang lain, ada syaratnya, mecah ke piring. La haula wala quwata illa. Mati tu kerana ajal, bukan ajak-ajak. Tapi orang Palembang ada sikap penyakitnya. Kalau kematian tak boleh masak kacang panjang. Ya? Yeah? Hari mati tu nah, makcik. Tak boleh masak kacang panjang. Jika kaget mati nyambung. Orang masak boncis lagi mati. Tak usahlah itu kadang-kadang tidak masuk akal kami itu tu. Pokoknya mati itu sampai ya, ajalnya. Satu. Kedua, bapak ibu ingatkan benar-benar. Sama-sama kita ingat kisi kita sadari. Hidup di lubang kubur. Lubang kubur itu lebih lama dari dunia. Pejabat korupsi makan harta rakyat belum kena azab sekarang. Masih tawa-tawa. Masih nyenge-nyenge. Hah? Masih senang-senang. Tunggulah je malaikat. Turunlah kau. Turunlah kau sini. Menda ini ngelantak kau, turun sini. Wong yang ngembet tanah masih diam-diam. Yang makan tanah rakyat, yang ngehai tanah rakyat masih tenang. Turunlah lubang kubur. Entah kena jepit dia. Yang makan hak wong, yang berzina, yang minum minuman keras, yang makan haram, sekarang di dunia masih tenang. Yang tidak solat santai-santai baik. Lubang kubur, capi makanan kero. Belum mati. Alhaqumun hatta zurtumul kapak kelupuk, kapak kelupuk. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami azab, pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur. Walanudhiqannahum, walanudhiqan lamnya itu nyambung. Walanudhiqan, bukan walanudhiqan. Walanudhiqannahum, pasti nyecip, namanya nyecip lah. Nah, nyecip asal terasa, sudah nyecip. Kali ini minum nyecip. Waktu Sayyidina Utsman liwat di perkuburan, Sayyidina Utsman nangis segen-segen. Uji sahabat, ngapa Habib memincak nangis segen-segen ya? Bukankah kau seorang laki-laki yang melawan, berani, gagah perkasa di medan perang? Aku berani tu karena wong kami. Ngapa kau nangis? Aku nangis ini nah, nunjukkan kuburan. Ngapa? Uji Nabi. Kalau wong selamat dari tempat ini, di akhirat dia lebih selamat. Tapi kalau di dalam ini dia kena azab, lebih dahsyat azabnya di akhirat. Ngurus risiko inilah. Kanan kayu tanah, kiri tanah, pucuk tanah, tambah ngeduk, tambah jeruk. Ngomongan tu ada abahnya sebelah tu. Tolong ba, kena siksa ba. Ngetok abahnya sebelah. Pai ba, tolonglah ba. Rengko ba, kena gebuk. Abahnya jawab, abahlah duluan deh kau rengko. Hati-hati. Hati-hati. Jangan keladasan. Tidak solat santai we. Tidak puasa santai we. Ibu pula. Laki tak puasa dibuat ke banyak kopi. Dibuat ke teh haram hukumnya. Tak boleh buat ke minuman makanan siang hari. Bereja lah dia dewek. Dek buat ke teh. Hei, kopi tak? Bulan puasa ni. Kau masuk neraka. Dua hakong laki. Kau neraka duluan. Asal bulan puasa. Tidak apa-apa pun lawan. La ta'ata li maksiatil khalif, kata Nabi. Tidak wajib ta'at kalau dia maksiat kepada Allah. Ibu bantah laki minta buat ke kopi. Kalau bulan puasa. Siang hari
siang hari mulai subuh sampai maghrib, katik minum, tedek. Nak ngopi ngeteh, beja dewek. Tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa. Idak baca, idak nyusu lagi. Habis susu. Tutup. Budak dah besar kalau. Sadas, sadas. Ha? Nah. Nah, jadi mekekan mati. Salah satu fasilitas anak. Jadi kalau anak kita ajari ngaji, anak kita ajari solat, ajar ke macam doa, insyaAllah kita mati bau pacak tersenyum. Kita mati pacak bahagia. Minta dengan Allah Ta'ala, harta apa kita bapa ibu ngasuh punya anak tu kapan? Kalau kita mati lagi hidup coba. Ayah lagi hidup, pernah aku tanya, ya, apik no aka ya tiap malam terasa tak? Kalau pula kau no aka aku, ai. Ya cacam. Ya cara dua beranak galak menesan. Ayah ngasa dak apik no aka ya? Katik, kapan kau no aka aku? Lagi hidup mana ngasa? Anak no aku orang tua terasa? Dak do. Tapi kalau meninggal, ai. Semalam wong nanyo, ustaz, uji wong kalau bini no ak laki tak sampai, uji-uji siapa? Uji wong. Dah sedengar ke uji wong? Cuman bini tu tetap sampai, cuman prosesnya tidak secepat anak. Kalau anak berkedip, mejem belum melek, sudah kabul doanya. Mingkem sebelum mangap, doanya lah Allah terima. Sangkin hebatnya. Begitu juga kita ngenjuk amalan dengan wong, ngajari wong, kita wakaf. Itu amal yang cepat ngalir ke wong meninggal. Maka tu kalau ada kesempatan bangun masjid, bangun musola, segala macam, biar dikit, jangan dak gancang melok. Dan kedua, gawe baik ini jangan gancang, kita sifatnya sudah puas. Cek cek cek. Tu nak wong nak bangun masjid, nyumbang ayat lah kan, jok 10 sak. Kalimat itu jangan dipakai. Anggaplah belum pernah terus.